kita mau masak olahan daging kurban, teman-teman. Kebetulan saya dapat jatah, sebetulnya saya motong, cuman motong daging saya pribadi mah hewan kurban saya mah nggak bisa dimakan, teman-teman. Kebetulan tetangga saya, RT saya yang di bawah ngirim ke rumah saya bagian apa? Bagian tulangnya, teman-teman. Yaudah, teman-teman. Pertama-tama kita bikin dulu apinya. Kita kumpulin dulu kayu-kayu bakar yang udah kering. Ranting-ranting kecil. Oke. Lanjut, kita bakar. Apinya udah nyala. Tinggal lanjut kita racik bumbunya, teman-teman. Oke. Kita bikin bumbu racik. Ini ada bumbu penyedap, ketumbar, si garam, si mecin, si bawang putih. Lupa kasih minyak. Jangan stop dong. Stop dong. Oke. Okay. Lanjut kasih kecap. Lanjut aduk. Perindapan. Jangan lupa kasih bawang merah. Biar wangi. Tomat, oke, teman-teman. Tinggal lanjut
kita balut. Ini balungnya. Kita balut. Tuh lihat teman-teman, ini udah rata, mantap. Tinggal lanjut bakar atau panggang. Let's go. Bakar. Buat teman-teman yang mau bakar balung atau tulang, harus ekstra bulak-balik teman-teman. Kalau misalkan nggak dibulak-balik, nanti si balung atau si sum-sumnya itu kurang matang bagian dalamnya teman-teman. Nah seperti ini, kita balikin lagi. Ini namanya bakar gebrus. Kelihatannya kayak kotor, tapi ketika udah matang mah, jadi si antara bakteri atau kotor-kotoran sama dagingnya itu bakal terpisah tersendiri teman-teman. Yes. Oke teman-teman, dikarenakan udah matang. Lihat, panasnya. Coba dipiula. Tuh lihat teman-teman, panasnya. Panas bisa nih, Mai. Lihat, ini balung bakarnya sempurna. Matangnya sampai dalam teman-teman. Meskipun ini dagingnya sedikit, tapi tujuan saya mah mau makan bagian sum-sumnya, sum-sum bakar atau balung bakar teman-teman. Oke teman-teman, pertama-tama sebelum kita makan, seperti biasa kita endus dulu dari kepala sampai ujung ekor. Caranya seperti ini. Sum-sumnya. Oke lanjut. Dikarenakan panas harus ada cempal, tapi gak apa-apa, lanjutlah. Bismillah. Asli, ini rasanya klasik banget teman-teman. Biasanya orang-orang kalau masak balung atau masak sum-sum itu dibikin sop, dan kalau saya mah dibikin bakar teman-teman. Jadi namanya itu balung sum-sum bakar. Wah mantap. Bismillah. Hmm.
Juicy. Jadi si dagingnya emang gak terlalu seberapa, tapi tetelannya yang sangat memuaskan, teman-teman. Mantap. Saya suka bagian lemaknya, tah kita lemaknya. Halo. Oke, teman-teman. Ini momen yang ditunggu-tunggu. Kita bongkar bagian dalaman tulang ini, teman-teman. Soalnya lapisan-lapisan atau apa lempengan-lempengan dagingnya udah habis. Tuh. Habis. Tinggal lanjut bongkar. Oke. Kita bongkar. Nah, lihat. Ini dalamannya. Ini enggak gejrot ya. Oke. Kita coba golok-golok. Mantapnya. Hmm.
Balungnya. Balung bakar. Kocok-kocok dulu. Mantapnya. Alah. Lumer. Habis. Tinggal makan yang satu lagi. Ini nih. Jin pasok nih gimana? Asli nak. Tuh. Tuh. Lembut banget dan gurih, teman-teman. Kasih gerok aja itu tulang. Ripuh, harusnya di ragaji ini teh biar enggak seket. Ini mah langsung kolesterol sih mah. Dungdeng lah. Oke teman-teman, habis. Urat bisa dikunyah, jadi urat mah nggak bisa dikunyah. Ngadon malik di malik deh, ngagahel ngelawan wae kulit mata urat mah. Oke. Yang mana ya? Nih teman-teman, ini yang mana? Mau dipulungan emak ya. Wah, masaknya sok jadi untuk. Oke teman-teman, lihat, jem dulu. Sampai bersih, tulangnya sampai bersih, sumsumnya kosong. Oke teman-teman. Dikarenakan burit, semoga konten ini bermanfaat. Jadi buat teman-teman yang punya balung yang bosan di sup, bisa dibakar juga teman-teman. Jadi dibakar itu lebih wangi, lebih enak dan lebih nikmat teman-teman. Yaudah teman-teman, kita tutup dulu sampai di sini. Besok dilanjut lagi, oke. Dadah.